Halo Sobat Yegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa makan dan minum yang sehat-sehat supaya badan tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Yang punya hobi berburu, tetap saya sarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Tentu poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau tidak bisa, nyanggong saja, tetap akan membuat hati senang, karena hobi sudah tersalurkan. Biarpun terkadang hasilnya song, tetap senang ya. Oke, kalau bisa lagi, kuala segar dur membekal, yang artinya badan sehat punya uang. Pesan lagi ya, tetaplah berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis. Berisi angin atau tanpa berisi angin, jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab itu bisa berbahaya. Dan teman-teman yang pada saat berburu, baik itu, tetaplah berhati-hati, perhatikan kondisi di tempat Anda berburu. Jangan sekali-sekali, ya kalau masih ragu itu jangan ngesut, supaya tidak ada yang kena, kayak gitu ya, orang seperti yang sudah pernah terjadi. Supaya ini juga nggak ada pelarangan dari pihak berwajib tentang hobi senapan. Itu ya. Oke, ini ada paket dari J-Pro. Chamber, isinya chamber, chamber taktikal. Ini dua chamber. Ini ya. Kalau pengen yang ini ada, wajib videokan pembukaan paket. Ya, ini tujuannya saya udah berkali-kali ya. Setiap ada paket datang dari J-Pro, saya unboxing. Tujuannya ini. Kalau ada yang kurang kayak gitu supaya bisa dikomplain. Dan ini juga berbagi info ya, maksudnya ini kontaknya dari J-Pro ini udah tertera di sini ya. Masalah aman, sangat aman. Terus kontak saya yang di atas kalau pengen pesen unit kayak gitu. Kalau hanya pesan chamber bisa langsung ke J-Pro. Kalau pesan ke saya harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya karena saya nyari untung gitu ya. Tapi saya udah kasih kontaknya ya, jadi teman-teman kalau pengen order langsung aja ke J-Pro. Kalau order unit nggak tahu juga J-Pro masih menerima atau enggak ya. Saya nggak pernah order jadi unit. Yang saya order hanya ya ini chambernya, chamber popor kayu atau taktikal. Jadi kalau coba mau pesan jadi unit di J-Pro, coba aja tanya. Ini dua. Satu dulu buka ya. Ini isinya as popor. Terus, nah ini. Ini GTX ini. Berarti ini yang datang GTX dan RTX. Bentar ya. Buka dulu lah ini. Kalau GTX-nya ini pesanan dari Bapak Soleh Ramadan. Ini hanya pesan chamber saja ya. Enggak jadi unit. Hanya pesan chamber saja ini. Warnanya hitam. Aksesorisnya biru. Nah, ini ada grafirnya juga ini. Saya batuk.
Ini ya. Di sini ada ini cancel kokang. Ini ada picu, ada tarikan set lever, picu. Udah susah sekali bukanya ini bener. Kalau pakai cutter takutnya kena ininya ya. Nih. Ini ada grafirnya. Dot pagar 0032. Tahu lah kode apa ini, saya nggak tahu. Terus ini oke, ini oh ini punya Andi, biar nggak ketukar ya. Tapi sama aja sih. Aspopor. Saya sobek gini aja ya. Susah sekali soalnya ini. Nih. Nah, ini. Ini chambernya. Chambernya warna merah. Aksesorisnya warna hitam. Ini pesanan dari Bapak Sugondo. Ini pakainya nanti tabung DWM. Terus larasnya ini laras LW stainless. Nanti ini lah kayak laras LW stainless ya. Nih. Oke ini ya. Nah, ini. Ini cancel kokang. Oke. Saya jelaskan, ini sama ya, maksudnya speknya spek bahan sama. RTXX Tactical. Bahannya ini pakai Dural seri 6. Colokan mimis pakai stainless. Cancel kokang stainless, tarikan set lever yang bawah ini stainless. Hammernya itu stainless. Tutup palop stainless. Terus baut-bautnya ini stainless ya. Kalau tebal chamber di 29, ya, hampir-hampir 30 mili. Tinggi chamber
Ini 87 lebih, hampir 88. Nah, ini sekarang perbandingan beratnya ini ya. Kalau ini sama juga ya. Tutup palepnya pakai stainless, terus colokan ini stainless, bahan dural seri 6, cancel kokang stainless, tarikan sedlepernya stainless. Gitu. Kalau tebal chambernya ini, nah ini di 30. 30 ya. Sekarang ukur ininya. Kok ukur? Timbang, timbang beratnya ya. Perbandingan ini bagus ini. Antara GTX dan RTXX. GTX dulu lah. Yang lebih dulu keluar. Ini seperti ini aja ya. 1277. 1277 ya beratnya. Sekarang RTXX. Tadi 1277 ya. Ini 1188. Lebih ringan RTXX ya. Terus volume luang palepnya lebih besar RTXX. Harganya lebih mahal dikit. Oke. Sekian dulu ya unboxingnya dan info-info singkat tentang chamber RTXX dan GTXX. Salam satu laras, salam Jaegar.